Oke, baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, halo teman-teman semua ya, jumpa kembali bersama saya. Nah, apa kabarnya buat teman-teman semua? Saya doakan semoga sehat selalu dan saya doakan semoga rezekinya lancar ya, amin. Nah, jadi di pembahasan kali ini admin akan bahas adalah bagaimana cara kita pinjam paket internet Telkomsel ya teman-teman. Jadi di sini admin akan membagikan dua kode dial. Yang mana untuk kode dial yang pertama nanti akan langsung kita bahas ya. Nah, jadi kita langsung saja ke tutorialnya. Di sini buat teman-teman yang tidak bisa menggunakan kode dial dari bintang 505, teman-teman bisa menggunakan bintang 363 bintang 20 pagar ya. Nah, jadi teman-teman bisa dilihat untuk kode dialnya, kemudian kita klik saja bagian panggil ya. Nah, ini syarat buat teman-teman yang tidak bisa pinjam paket internet menggunakan kode dial di bintang 505. Nah, jadi kita bisa menggunakan bintang 363 bintang 20 pagar. Dan di sini kita akan mendapatkan untuk paket darurat ya. Nah, jadi di sini ada paket darurat sebesar 7.000 saja teman-teman. Oke, kita lihat di bagian nomor 2. Nah, di sini kita pinjam 7.000, kita dapat 750 MB, kemudian 75 menit ya, nelpon dan 30 SMS selama 2 hari. Nah, jadi sangat cocok sekali buat teman-teman yang mungkin lagi kepepet ya, tidak ada pulsa. Teman-teman bisa menggunakan kode dial ini ya. Jadi kita bisa pinjam seharga 7.000 ya. Dan ini akan dipotong ketika kita isi pulsa ya. Nah, jadi teman-teman bisa menggunakan kode dial bintang 363 bintang 20 pagar. Nah, oke, kemudian selain dari pinjam paket untuk di kode dial ini, kita juga akan mendapatkan paket promo internet teman-teman ya. Nah, di sini ada nomor 4, ini ada paket promo internet, coba kita lihat saja. Nah, jadi ini buat teman-teman yang mungkin beruntung ya, biasanya tergantung kartunya teman-teman ya. Nah, semoga aja teman-teman juga bisa. Nah, teman-teman bisa dicoba untuk kode dial ini. Nah, kita lihat di nomor 4 ya. Oke, jadi tidak bisa digunakan ya teman-teman. Oke, kita panggil ya terlebih dahulu, kita lihat. Dan selain dari kita bisa pinjam darurat, di sini juga ada beberapa menu ya. Jadi menu untuk paket internet. Nah, coba kita cek saja di bagian nomor 4, teman-teman ya. Nah, kita lihat di bagian nomor 4 di sini, coba kita buka. Nah, di sini kita bisa mendapatkan 2 GB ya, 300 menit per 7 hari hanya 5.000. Nah, di sini teman-teman juga bisa dipakai ya untuk paketnya. Murah sekali, teman-teman ya, 2 GB, 300 menit untuk nelpon dan per 7 hari dan dengan harga Rp 5.000 ya. Nah, teman-teman juga bisa dicoba ya untuk di kode dial bintang 363 bintang 20 pagar. Nah, untuk selanjutnya untuk di bagian pinjam paket ya. Jika teman-teman juga ingin pinjam paket di sini juga bisa menggunakan kode dial bintang 505 pagar teman-teman ya. Kemudian kita klik saja bagian panggil, nah seperti ini. Oke, baik, dan di sini kita tunggu terlebih dahulu ya. Dan di sini juga sama ya, jadi paket hanya menu paket dari 7K saja teman-teman, hanya satu saja untuk menunya. Nah, sedangkan tadi dua ya, tiga ya teman-teman, sedangkan yang tadi ya. Nah, di sini juga teman-teman bisa mengaktifkan paket daruratnya sama ya. Jadi di sini juga 750 MB, 75 menit, kemudian 30 SMS hanya 7.000 ya. Dan di sini akan dipotong ketika kita sudah mengisi pulsa. Nah, jadi ketika kita sudah mengisi pulsa tiba-tiba hilang, yaitu kena potong dari ketika kita pinjam paket darurat. Nah, intinya seperti itu ya. Nah, oke, itulah pembahasan bagaimana cara pinjam paket darurat ataupun paket pinjam paket ya. Nah, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman mendapatkan pemberitahuan terbaru dari channel ini. Oke, selamat malam, selamat beraktivitas, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.